Mari belajar pembagian 5 dengan cara pengurangan. Dalam video ini kita akan belajar 10 dibagi 5, 15 dibagi 5, 20 dibagi 5, 25 dibagi 5, dan 30 dibagi 5. Dukung kami untuk terus berkarya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video baru dari Nauna TV. Jangan lupa juga like and share. Terima kasih, kita lanjutkan videonya. Kita mulai dengan 10 dibagi 5. Kita tulis 10, kita kurangi dengan 5. Sisanya adalah 5. Kemudian 5 kita kurangi lagi dengan 5. Sisanya adalah 0. Kalau sudah 0, kita hentikan ya. Stop di sini. Kita hitung banyaknya angka 5 yang sudah mengurangi 10. 1, 2. Ada 2 angka 5, berarti 10 dibagi 5 sama dengan 2. Berikutnya adalah 15 dibagi 5. Kita tulis 15, kita kurangi dengan 5. 15 dikurangi dengan 5, hasilnya adalah 10. Kita kurangi lagi dengan 5. Hasilnya adalah 5. Kemudian kita kurangi lagi dengan 5. 5 dikurangi dengan 5, hasilnya sama dengan 0. Maka di sini kita hentikan, stop ya. Kita hitung banyaknya angka 5 yang sudah mengurangi 15 tadi. 1, 2, 3. Ada 3 angka 5, sehingga 15 dibagi 5 sama dengan 3. 20 dibagi 5. Kita tulis 20 dikurangi dengan 5. Hasilnya adalah 15. Kita kurangi lagi dengan 5. Hasilnya adalah 10. Kita kurangi lagi dengan 5. Hasilnya adalah 5. Dan kita kurangi lagi dengan 5, hasilnya sama dengan 0. Kalau sudah 0, kita hentikan, stop. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka 5, sehingga 20 dibagi 5 sama dengan 4. Berikutnya 25 dibagi 5. Kita tulis 25 dibagi dengan 5. Hasilnya di sini sama dengan 20. Kita kurangi lagi dengan 5. 20 dikurangi 5 sama dengan 15. Kita kurangi lagi dengan 5 sama dengan 10. Kita kurangi lagi dengan 5. 10 dikurangi 5 hasilnya adalah 5. Dan kita kurangi lagi dengan 5. 5 dikurangi 5 hasilnya adalah 0. Kita hentikan, stop di sini. Kita hitung banyaknya angka 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, sehingga 25 dibagi 5 sama dengan 5. Berikutnya adalah 30 dibagi 5. 30 kita kurangi dengan 5. Hasilnya adalah 25. Kita kurangi lagi dengan 5. Hasilnya adalah 20. Kita kurangi lagi dengan 5. Hasilnya adalah 15. Kita kurangi lagi dengan 5. Hasilnya adalah 10. Kita kurangi lagi dengan 5. Hasilnya adalah 5. Kita kurangi lagi dengan 5. Hasilnya adalah 0. Nah, kalau sudah 0 di sini, berarti kita hentikan. Stop. Kita hitung banyaknya angka 5 yang sudah mengurangi 30 sampai hasilnya sama dengan 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya.
Jadi 30 dibagi 5 hasilnya adalah 6. Berikutnya 35 dibagi 5. Kita tulis 35 dikurangi dengan 5. Hasilnya adalah 30. Kita kurangi lagi dengan 5. Di sini hasilnya adalah 25. Kita kurangi lagi dengan 5. Hasilnya adalah 20. Kita kurangi dengan 5. Hasilnya adalah 15. Kita kurangi lagi dengan 5. Sisanya adalah 10. Terus kita kurangi sampai hasilnya sama dengan 0 ya. Kurangi 5. Sisanya adalah 5. Dan kita kurangi lagi dengan 5. Sisanya di sini sama dengan 0. Kalau sudah 0 di sini berarti stop. Kita hitung banyaknya angka 5 yang sudah mengurangi 35 sampai hasilnya sama dengan 0 di sini. 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 angka 5 sehingga 35 dibagi 5 sama dengan 7.